sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life. Demo anak dan orang muda dampingan Yayasan Cita Masyarakat Madani Mitra Child Fund International di Indonesia tahun 2022 ini dengan tema Anak Kreatif, Berdaya, dan Terlindungi untuk Indonesia. Demo anak dan orang muda Yayasan Cita Madani Mitra Child Fund International di Indonesia tahun 2022 dilakukan di Sekolah Lapangan Nekamese, Kabupaten Kupang. Peserta yang hadir adalah Forum Anak dan Orang Muda dari 18 desa dampingan Yayasan Cita Masyarakat Madani Mitra Child Fund International di Indonesia di 3 kabupaten kota, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari. Hari pertama, yaitu ada perkenalan, peserta membuat kontrak belajar, harapan, dan kekhawatiran, serta pemberian tugas. Hari kedua, kegiatan pembukaan temu anak dan remaja bersama stakeholder, staf Yayasan Cita Madani dan pengurus Yayasan Cita Madani, yang diawali dengan parade adat dari 18 peserta dari 18 desa. Dari acara pembukaan, ada pun beberapa pesan kunci dari PPO Child Fund International di Indonesia, yaitu Ibu Ita Kale. Orang muda, semoga dari proses kegiatan ini, mereka akan menjadi focal point dan agen perubahan perlindungan anak di desa masing-masing. Pesan kedua dari Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu dengan temu anak dan remaja ini, dan yang berpartisipasi sudah memenuhi haknya dan dapat membuat mereka kreatif, berdaya, percaya diri, serta menjadi agen perubahan karena mereka adalah aset dan tulang punggung bangsa dan negara. Dan hari yang ketiga, yaitu hari terakhir, ada kegiatan lomba public speaking, lomba menulis, pemilihan duta-duta Kabupaten Kupang, dan pembacaan suara anak. Siapa kita? Amarasi. Anak Amarasi? Luar biasa. Amarasi satu? Yes. Oke. Satu kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, berkali-kali. Kami sangat mengapresiasi kegiatan kali ini yang disponsori oleh Yayasan Cita Madani. Kenapa? Karena kegiatan ini sangat bermanfaat dan berguna bagi anak-anak kita. Kita ketahui bahwa ada 4 hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan. Ini salah satu hak anak, yaitu hak partisipasi. Bagaimana anak-anak dapat mempercayai dirinya untuk menyampaikan segala aspirasi
baik itu dalam kegiatan-kegiatan, contohnya kegiatan Musrembang Des, mereka dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka juga dapat diperhatikan. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi anak-anak tersendiri. Dan kita lihat bahwa kegiatan ini yang ada di Nakamese ini beberapa hari ini, misalnya ada kegiatan lomba-lomba, misalnya lomba kepemimpinan, lomba pidato, itu hanya sangat membantu mereka agar mereka juga dapat mengapresiasikan apa yang ada di dalam diri mereka. Jadi prinsipnya kami sangat mendukung kegiatan ini agar kegiatan ini tetap berjalan di hari-hari yang akan datang. Dan juga mungkin sebentar lagi kita akan merayakan Hari Anak Nasional. Jadi ini adalah kegiatan yang sudah mengawali untuk kegiatan Hari Anak Nasional. Karena anak ini merupakan aset bangsa, di mana pertumbuhan anak-anak ini, partisipasinya itu perlu kita memperhatikan, baik bukan saja dari pemerintah, tetapi dari seluruh keterlibatan masyarakat, baik itu LSM ataupun organisasi lainnya. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jadi prinsipnya kami sangat mendukung kegiatan ini untuk demi kemajuan anak-anak ke depan, demi kemajuan anak-anak Nusa Tenggara Timur, dan khususnya anak-anak Indonesia. Nah, terima kasih.